Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel R2 Rezeki. Nah, kali ini kita akan unboxing paket yang menarik. Nah, ini apa isi paketnya? Sebelumnya ini kemarin saya ada postingan di salah satu media sosial. Terus saya ambil ini paketnya. Kita saksikan apa isinya. Kita langsung buka paketnya. Tereng. Ini baru aja datang ya, tadi ada kurir malam-malam datang, langsung saya buatkan videonya untuk kalian semua. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa kalau suka dengan video ini silahkan subscribe, like, serta share sehingga saya lebih semangat untuk membuat videonya. Oke, ini plastiknya kita taruh sini aja dulu. Terus ini dari Kevin Yogyakarta. Apa isinya, kita langsung buka. Wah, rapi sekali ini. Paketannya rapi sekali ini. Sepertinya ini tidak menggunakan kardus ini. Bukannya bagaimana ini? Oh, ini dia. Oh, pakai kardus. Oh iya. Ini pakai triplek. Wah, bagus sekali ini. Mas Kevin packagingnya. Kita langsung lihat dalamnya. Ini apa ini? Oh, masih isinya kardus. Ini masih kardus lagi. Kosong ya, teman-teman. Kardus. Masih kardus-kardus. Ini banyak sekali kardusnya. Kardus lagi. Ini kardus. Ini masih kardus lagi. Wah, ini dia. Apa isinya? Sudah kelihatan dari sana. Kotak-kotak apa ini? Kita langsung cek. Nah, ini sudah kosong ya, teman-teman. Oke, kita akan mereview satu-satu. Kita mulai dari yang ini dulu. Apa ini sudah kelihatan? Apa ini? Ayo tebak, ayo siapa yang bisa menebak ini? Oke, kita buka aja. Saya juga penasaran bagaimana detailnya. Wah, sepertinya mantap ini. Ini sepertinya mantap sekali. Dan ini fokusan saya. Ini adalah, kita coba aja di sini. Apakah ini? Deng 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 deng. Widih, mantap sekali ini, teman-teman. Ini adalah Tarmac. Tarmac ini diecast Tarmac skala 1:64. Nah, ini ada box akriliknya. Terus ini tentu saja karena kita fokusnya goof. Ini adalah Tarmac Evo. Kita buka. Nah, kita lihat detailnya. Widih, mantap sekali detailnya, teman-teman. Ini ban karet ya. Nah, ini Tarmac
Lancer Evolution Mitsubishi Lancer Rally Finland 2010 tarmak. Widih, mantap sekali ini detailnya. Ini ban karet Goof Lancer Evolution. Nah, ini detailnya. Ini untuk melengkapi fokusan saya yang Goof. Ini diecast tarmak pertama kali saya. Nah, ini kenapa saya ambil? Karena di media sosial itu agak sedikit lumayan harganya daripada yang lainnya. Saya sudah membanding-bandingkan, ternyata ini harga sudah paling yang murah sekali. Nah, kita tutup. Nanti kita buka yang berikutnya. Nih ya. Nah, yang kedua apa ini? Kita buka. Kita langsung sobek aja yang bawah. Ini adalah Mercedes AMG. Ini Goof juga. Ini wah, ini mantep ini. Ini kalian bisa lihat detailnya. Ini akriliknya juga masih bening. Hanya saja ini kena plester sehingga agak ada seperti bekas lem. Itu nanti kita bersihkan bisa ini. Kita lihat detailnya yang Mercedes. Ini juga mereknya sama dari tarmac. Lihat ini teman-teman, detailnya dari depan mantap sekali ini. Ini detail dari depan. Widih, dari samping ini juga yang Goof. Nah, ini widih. Ini saya memang sengaja koleksi yang Goof ya teman-teman. Ini salah satu koleksi saya. Nanti kita akan taruh di sini. Tapi saya bersihkan dulu. Ini kita taruh di sini. Nah, terus yang ini juga. Tapi dari kedua ini, saya lebih suka yang ini ya teman-teman. Yang Mercedes AMG GT3. Ini perhatikan cakramnya ini. Rodanya ini mantap sekali ini. Cakramnya kelihatan. Terus ini spionnya juga ada. Detail depannya ini mantap sekali ini teman-teman nih. Nah, oke, kita taruh saja di sini. Kita taruh di sini. Nah, ini mantap untuk melengkapi koleksi Goof saya. Nah, mungkin video unboxing kita cukup sampai di sini. Kita dapat dua Goof. Nah, ini kita dapat dua Goof yang mantap-mantap, diecast mereknya Tarmac. Nah, sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe channel ini. Nanti kalau kalian suka silahkan like, share ke teman-teman kalian supaya channel kita bisa berkembang. Dan saya akan terus mengupload-upload tentang diecast, tentang keseharian saya. Saya cukupkan review unboxing singkat kita pada hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.